hati-hati sekali dengan ucapan, karena ucapan-ucapan itu keluar dari mulutnya dia sendiri itu akan berbalik. Hati-hati akan berbalik. Kan lebih bagus lagi nih, mau teman, mau siapapun, orang lagi kena musibah atau kenapa, kita doain yang baik-baik aja. Bener gak? Doain aja yang baik, walaupun kita kenal ataupun apalagi yang kenal. Gitu ya. Jadi kan sebetulnya dari situ terlihat seorang teman, saudara, ya kan? Sahabat, ketika kita mendapatkan ujian, attitude-nya udah bisa kelihatan. Sejatinya seorang teman udah kelihatan, gitu kan? Udah gampang menilai orang saudara, weh. Iya, benar. Berarti kan kita harus mengimani takdir, ya? Yes. Mengimani qadarullah, rencana Allah itu, yaitu ngasih dukungan yang utama. Gitu. Jadi kan ucapan-ucapan yang baik dari orang tua kan gitu. Enggak pernah secuil pun misalkan kita nyalahin misalkan. Iya, kan enggak ada di kita. Iya. Karena kita apa percaya? Percaya dia takdir gitu ya. Ini udah rencana Allah gitu. Berarti kan gini, rencana Allah itu akan indah pada akhirnya. Iya. Rencana Allah itu sebetulnya yang mungkin bagi kita rencana Allah itu beban. Ya kan? Beban, kemudian ujiannya terlalu tinggi. Tapi di balik itu semua udah jelas. Niat kita yang baik itu akan diuji. Yang tahu niat segala macamnya itu kan diri pribadi sendiri. Cekasa ramah, jadi gini,